Ya, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya, Iwan Aulia. Pada kali ini, kita akan mempelajari bagaimana cara ekspor objek yang udah kita buat di VSCAD Modeler beberapa waktu yang lalu. Buat kalian yang belum nonton videonya, yang menjelaskan tentang bagaimana cara membuat objek 3D, lebih tepatnya wajah 3D di VSCAD Modeler, bisa kalian tonton di sini. Oke, langsung aja kita buka VSCAD Modeler. Nah, ini udah kebuka nih. Kita klik open. Kita klik latihan membuat wajah. Klik open. Kita klik export sekarang. Ini mesh formatnya kok dai atau kolada aja ya. Kemudian kita klik file name-nya, terserah apa namanya. Oke. Kita klik save. Nah, kemudian kita buka blendernya. Ah, udah kebuka. Ini di WinRAR-nya udah kebuka. Kita klik blender 278. Kita klik blender .xa. Nah, dikit lagi nih. Iya, dikit lagi. Dikit lagi kebuka. Dan oke, akhirnya kebuka juga. Kita klik, nah ini yang kotaknya kita hilangin dulu. Kita klik delete aja. Kita klik delete. Nah, ke berikutnya kita klik file. Kita klik import. Kita pilih kolada. Kita simpan dengan namanya, sorry, maksud dengan nama hasil. Nah, kita klik save as blender file.